SM St. Michael Penampang Sabah, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Kebitaraan Alam Sekitar. SM St. Michael Penampang Sabah, Sekolah Kluster Kecemerlangan, Alam Sekitar telah mendapat banyak kejayaan dan anugerah sebagai Sekolah Lestari, Sekolah Serasi, Eco School, Green Flag, dan berbagai anugerah lain. Dan pada tahun ini, sekolah menyambut cabaran dalam pertandingan Energy Efficiency Challenge 2017. Objektif sekolah menyertai pertandingan EPC 2017 melahirkan generasi yang berhemat dalam penggunaan sumber tenaga, menjadikan amalan kecekapan dan penjimatan tenaga elektrik sebagai satu budaya berterusan dalam kalangan warga sekolah, memberikan kesedaran tentang kepentingan dan faedah amalan kecekapan dan penjimatan tenaga kepada warga sekolah, memberikan dan menyebarkan langkah penjimatan tenaga elektrik kepada warga sekolah agar dapat menjadikan amalan seharian di rumah, mempertingkatkan kesedaran amalan hijau dan aktivitas laras dengan kebitaraan sekolah, yaitu kebitaraan alam sekitar, menyebarkan maklumat penjimatan tenaga elektrik dan kecekapan tenaga kepada komuniti. Salam sejahtera. Kami Squad Energy Efficiency SM St. Michael Penampang. Tugas kami adalah menyelaraskan dan menjalankan program berkaitan dengan amalan penggunaan tenaga elektrik di sekolah. Salah satu momen kuasaan adalah kondisi pendingin hawa. Sebagai seorang pengawas dan ahli squad EEC, tugas kami adalah untuk memantau kelas pada waktu rehat bagi memastikan switch kipas itu. Setiap bulan, squad energy efficiency akan mengaudit bil elektrik badan. Setiap penggunaan listrik akan direkodkan dalam buku rekod penggunaan. Sasaran kami pada hari ini adalah untuk memberi brosur amalan penjimatan elektrik kepada penduduk kampung di hadapan sekolah kami, yaitu Kampung Dabak. Hari ini kami berada di Taman Dongongon untuk menyedarkan brosur penjimatan elektrik. Program Tetra Pak Guru merupakan salah satu inisiatif sekolah untuk penjimatan tenaga. Pondok ini merupakan percobaan awal sekolah untuk mengaplikasikan bubung yang diperbuat daripada kotak minuman kita semula Tetra Pak. Bubung ini diperbuat daripada komposit polialuminium. Bubung ini juga mempunyai penyerapan sahaba yang lemah, ketahanan suhu sehingga 50 derajat. Sekiranya bubung ini dipasang, kita tidak lagi memerlukan kipas di kawasan terbuka dan dapat menjimatkan tenaga elektrik. Salah satu blok sekolah, yaitu blok C, dilengkapi dengan panel solar dengan pencahayaan 5.4 kWh. Panel solar didermakan oleh The German Energy Agency di bawah program Dinas Solar Jerman. Kami merupakan Squad Energy Efficiency SM St. Michael. Sepanjang program ini, kami telah mendapat banyak faedah dan manfaat. Kami bertanggung jawab untuk meronda kawasan sekolah pada jam 5 pagi untuk memadam lampu supaya mengurangkan bil elektrik sekolah. Kami EKP setiap tahun berkerja sama dalam penjimatan tenaga elektrik. Malam penjimatan tenaga elektrik dipilih dulu, terutama sekali pendingin hawa diselarakan pada suhu 24 derajat Celsius. Langsung dibuka untuk membenarkan cahaya masuk. Terima kasih bagi info yang berguna. Jadi, Ustaz dari studi kemudian telah mempelajari cara untuk menjimatkan tenaga elektrik.